Selamat hari Minggu semuanya. Lupa, saya mau buka masker dulu ya. Nah, adik-adik ingat ya, kalau adik-adik mau pergi, mau jalan-jalan sama mama, jangan lupa pakai maskernya. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Bagaimana kabar adik-adik semuanya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Pagi ini di sekolah Minggu, adik-adik semua akan ditemani oleh Loser Chris. Dan Loser Chris punya teman. Siapa dia? Ini dia, Kak Desi. Kak Desi akan membantu Loser Chris untuk memimpin pujian pada pagi hari ini. Nah, adik-adik semua, pada pagi hari ini sudah ada yang mandi? Pasti sudah sarapan? Sudah juga. Yuk, kita mau bangkit berdiri sekarang semuanya. Ajak mama, papanya, kakaknya, semua yang ada di rumah bangkit berdiri. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita biar semangat, Loser mau kasih satu gerakan dulu. Gerakannya namanya 3S. Satu, semangat. Dua, sehat. Tiga, sukacita. Ayo Kak Desi, ulang ya. Satu, dua, tiga. Semangat, sehat, sukacita. Wah, bagus adik-adik semuanya. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Wah, sekolah minggu kita pasti yang paling Thank you.
boleh tari, boleh puisi, boleh semuanya. Nanti kalau adik-adik mau, adik-adik boleh kirim ya ke nomor yang ada di bawah ini. Yuk adik-adik semuanya, kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita mau bilang betapa Tuhan mengasihi kita dengan setinggi-tingginya langit. Tapi pakai gerakan ya. Jadi semuanya harus bangkit berdiri. Mari kak. Saya pusing
adik-adik. Gimana ya? Tadi malaikat Tuhan bilang kalau saya akan mengandung bayi Yesus. Tapi kamu adik-adik, kan saya belum nikah. Gimana dong? Kalau sudah nikah, gak apa-apa, tapi saya belum nikah. Terus apa kata orang-orang nanti? Mereka pasti nanti marah-marah sama saya. Ini kamu belum nikah, sudah mengandung. Walaupun ini bayinya, bayi Tuhan Yesus, tapi kan orang-orang belum tahu. Aduh, gimana ya adik-adik? Saya bingung sekali. Aduh, gimana ya? Gimana ngomong ke orang tua saya, ke saudara-saudara saya, teman-teman saya? Aduh, pusing adik-adik. Pusing. Adik-adik bisa bantu gak? Tapi kemarin malaikat Tuhan juga bilang, saya kan punya saudara namanya Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth itu sudah tua. Tapi katanya, kata malaikat Tuhan, Ibu Elizabeth juga mengandung. Coba bayangkan adik-adik, sudah tua, sudah nenek-nenek, rambutnya udah mulai putih, tapi dia mengandung. Wah, adik-adik, mungkin gak ya? Tapi kan malaikat Tuhan sudah bilang begitu. Coba aja saya ke sana. Saya mau lihat dulu, mau lihat Ibu Elizabeth. Sebentar ya adik-adik ya. Senang sekali. Aku bersyukur untuk kebaikan Tuhan Allah yang luar biasa dalam hidupku. Tadinya aku berpikir tidak akan punya anak. Karena sampai usiaku yang sudah berumur, keluarga kami belum juga diberikan anak. Tapi Tuhan berkata lain. Pada usiaku yang sudah tua ini, aku bisa hamil. Aku dan Pak Zakaria sangat senang sekali. Kami percaya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kak Elizabeth, salam sejahtera. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sesungguhnya ketika salam itu sampai ke telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak-lonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan padanya dari Tuhan akan terlaksana. Mari masuk ke dalam. Adik-adik, sekarang saya senang, saya sudah gak pusing lagi. Tadi saya sudah ketemu kakak Elizabeth. Ternyata apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu benar semuanya. Dan adik-adik, dengan ketemu kakak Elizabeth, saya dikuatkan. Saya sudah tidak takut, saya percaya dengan Tuhan. Nah adik-adik, kita semua harus percaya dengan Tuhan. Nah adik-adik, saya senang, saya bersuka cita karena saya mengandung bayi Yesus, seperti yang dikatakan malaikat. Ya adik-adik, dua jiwa bertemu dalam sukacita. Sukacita yang terjadi karena Tuhan melakukan hal ajaib kepada mereka. Ibu Maria dan Ibu Elizabeth memiliki latar belakang hidup yang berbeda, tapi keduanya mengetahui bahwa Tuhan penuh kasih yang luar biasa. Ibu Elizabeth bersuamikan seorang imam, yaitu Bapak Zakaria. Namun keduanya belum punya anak sampai usia tua. Padahal seorang anak merupakan sebuah lambang berkat. Bagaimana mungkin? Tapi ketika Tuhan bertindak, hidup Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria penuh sukacita. Karena di usianya mereka yang sudah tua, mereka bisa mempunyai anak. Ibu Maria adalah seorang perawan dalam masa persiapan pernikahannya saat malaikat Tuhan datang dan memberitahu kalau dia akan mengandung seorang bayi.
untuk meneguhkan hati Maria, malaikat memberikan tanda bahwa Elisabet saudaranya sudah mengandung 6 bulan. Kemudian Maria pergi menuju rumah Elisabet untuk melihat tanda yang diberikan oleh malaikat kepadanya. Adik-adik, Tuhan memakai setiap orang untuk menghadirkan kebahagiaan dalam hidup kita. Bisa lewat kasih papa mama, kakak, adik, oma, opa, atau siapa saja di sekitar kita. Juga bisa dari teman-teman kita. Kita belajar dari Ibu Maria dan Ibu Elisabet. Mereka dianggap biasa, tapi mereka dipakai Tuhan untuk menghadirkan kebahagiaan. Nah, adik-adik juga harus percaya Tuhan bisa memakai adik-adik membawa kebahagiaan di dunia ini. Ya, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 16 ayat yang ke-20. Boleh dibuka Alkitabnya dari Amsal 16 ayat yang ke-20. Yuk kita baca sama-sama ya. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa untuk mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah diberikan. Ajar kami untuk percaya bahwa kami semua boleh dipakai Tuhan mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan ajak kami juga untuk terus percaya bahwa Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh berkat akan memberikan keberanian pada kami untuk memberitakan Injil kepada semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membuat aktivitas gantungan hiasan pohon Natal. Bahan-bahan yang diperlukan, kertas HPS atau kertas origami. Ukuran 16 x 16 cm. Spidol untuk mewarnai. Gunting, double tip, dan staples. Cara membuat kertas, kita ambil dan kita lipat dua. Kemudian kita lipat lagi. Kita lipat lagi sampai kecil adik-adik. Adik-adik, kita akan menggunting dua lembar mengikuti lipatan yang sudah kita lipat tadi. Seperti ini adik-adik. Kita akan memberi warna kertas yang sudah kita lipat tadi. Setelah kita warnai, kita akan melipat kertas. Adik-adik boleh mengikuti lipatan seperti ini.
Lipatan kertas sudah jadi. Kita ambil bagian tengah, kita bagi dua, kemudian kita gunting bagian tengah seperti gambar di bawah. Bagian yang sudah kita gunting tadi, yang satu bagian kita lipat ke kanan, yang satu bagian lagi kita lipat ke kiri. Jangan lupa adik-adik, kita berikan double tip. Nah, sudah jadi deh adik-adik. Eh, tunggu adik-adik, masih ada lagi. Yuk kita lihat. Jadi kertas satu lembar yang tadi lagi kita ambil masing-masing sisi, kita berikan double tip untuk kita sambungkan di aktivitas kita yang tadi. Yuk adik-adik. Nah, adik-adik, hasilnya seperti ini. Adik-adik bisa juga membuat aksesoris ini dengan kertas origami warna-warni. Selamat mencoba, adik-adik. Adik-adik senang ya, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita juga sudah membuat aktivitas. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, tapi berdiri dulu, kita mau angkat pujian. Oh, sukacitaku, semuanya harus pakai muka yang sukacita ya. Pada yang ku berharap.
kami yang hidup, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami, anak-anak-Mu, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa mau keluar rumah harus pakai masker dan juga